Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli pakai Mono Garage. Oke, ini project car 21. Saya lagi ada di dalam interiornya. Jadi ini project car baru. Dari project car 19 kita loncat ke project car 21 karena insya Allah project car 20-nya nanti masuk setelah Lebaran. Gitu guys. Nah oke, di episode pertama ini seperti biasa kita ulas dulu ya kan, untuk keseluruhan mobil ini dan modifnya mau seperti apa ya kan. Jadi pertama saya ngobrol dengan pemilik mobil ini, itu cuma minta dicarikan unit tahun 2014 X Bluebird warna hitam, terus tune up, ganti oli, pasang power window, cleaning full interior, dan juga ganti velg pakai velgnya punya Vios G Gen 3 seperti itu. Tapi setelah masuk mobil ke sini, setelah mobil saya dapat, ya kan? Ini nambah guys untuk item modifikasinya ya kan, atau part aksesorisnya. Ini sudah saya rekap nih di check sheet. Ini kurang lebih totalnya ada 23 item. Seperti itu guys. Nah, jadi untuk kelengkapan surat-surat mobil ini sudah lengkap semua ya kan. Platnya plat putih sekarang, bukan plat hitam ya kan. Plat putih, pajaknya panjang, terus STNK, BPKB, surat pelepasan segala macam sudah di tangan saya, sudah aman insya Allah seperti itu. Nah jadi untuk kondisi mobil ini kita review dulu mungkin dari bagian body. Jadi untuk bagian body ini sudah saya cek, nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas getak-getok segala macam, insya Allah aman. Terus untuk di bagian kaki-kaki ya, kaki-kakinya mobil bekas saksi seperti itu. Jadi kalau dibilang sehat 100% seperti mobil baru ya enggak gitu kan. Karena memang part kaki-kakinya ini beberapa saya cek udah ada yang direkondisi seperti itu. Terus kemudian untuk di bagian mesin ini sudah saya cek juga aman. Mesinnya enak, halus, terus koplingnya juga enteng, radiatornya oke, part AC-nya juga aman, perintilan-perintilan di mesin juga oke, seperti itu. Cuman minusnya satu di bagian engine mounting. Ini nggak tahu engine mounting kanan atau engine mounting kiri, seperti itu. Jadi cerita saya dapetin mobil ini ya kan, itu wah asli puyeng banget lah ya. Jadi saya datang ke pool, mobil yang tersedia warna hitam itu kurang lebih sekitar 4 apa 5 unit, saya lupa seperti itu. Itu saya cek semua, nggak ada yang oke unitnya ya kan. Ada body oke, kaki-kaki oke, mesinnya jelek seperti itu. Mesin oke, bodinya bekas nabrak. Ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi kalau kita nyari mobil bekas saksi itu harus benar-benar teliti lah seperti itu. Apalagi nih sekarang saya seringnya main Vios G ya kan, main mobil pribadi bukan bekas saksi. Jadi asli dari Vios G turun lagi ke limo itu kelihatan banget minus-minusnya. Jadi puyeng sendiri gitu guys. Nah jadi setelah saya cek 5 unit yang tadi itu nggak ada yang cocok, saya udah puyeng banget itu. Datang ke pool sekitar jam 11 siang, ngecek seharian sampai jam 4 atau jam 5 sore kalau nggak salah, itu nggak dapet unit yang bagus. Dan akhirnya masuk lagi nih unit baru dari Narogong ya kan. Datang ke pool yang saya nyari unit di situ, alhamdulillah setelah saya cek ternyata mobilnya memenuhi syarat nih ya kan, cuman ya minusnya di engine mounting seperti itu. Nah setelah saya diskusi sama yang pesen mobil ini, akhirnya ya udah ambil ini aja. Jadi saya pikirnya seperti ini, daripada kita ngambil mobil yang engine mountingnya bagus tapi bodinya bekas nabrak, itu kan rada repot ya kan. Kalau misalnya engine mounting rusak ya bisa diganti dengan engine mounting baru gitu kan. Kalau bodinya rusak atau bekas nabrak itu walaupun kita repair, getok-getok segala macam, tetap kelihatan kalau mobil ini bekas nabrak seperti itu guys. Oke okay? Nah jadi untuk mesin seperti itu. Untuk interior ini part perintilannya bisa dibilang lengkap lah ya 97%, tapi memang ada beberapa part kecil-kecil yang ya udah nggak ada lah seperti itu. Nanti kita lengkapin, mudah-mudahan saya dapat partnya. Jadi untuk keseluruhan nilai mobil ini di 85-90%. Oke okay? Sepertinya kita langsung aja pasang-pasang part ya kan, karena beberapa part udah ready. Jadi kita mulai dari pasang velg dulu. Oke okay? Langsung aja kita pasang velg. Yes.
guys, ini di depan saya udah ada satu set velg original atau velg OM-nya Toyota Vios 2013 sampai 2016 Gen 3 ya. Jadi ini velg bekas, bannya juga bekas gitu guys. Ini untuk ukuran bannya standar 195/50, mereknya Hankook. Semua sama Hankook, satu kembang juga. Untuk kondisi bannya ini masih bisa dibilang sangat amat tebel banget, produksi 2021. Tuh, ya kan? Ini kayak ban baru aja. Tebel kayak begini. Jadi seperti itu. Terus karena ini pakai velg OM-nya Vios, ya kan? Baut roda juga kita kasih baut roda OM juga, ya kan? Ini walaupun bekas, tetap baut roda OM seperti itu. Jadi kalau kita paksain pakai baut roda yang ini, ini kan jelek banget baut rodanya. Jadi baut rodanya kita ganti juga pakai baut roda OM. Oke guys, ini ban depan udah saya copot. Kemarin udah saya cek sih di pool, sekarang kita cek lagi ya kan supaya lebih jelas. Ini untuk kaliper udah saya bersihkan. Terus untuk bagian item ini nih, ini hasil cat ulang. Terus untuk crank end dan tie rod masih oke, nggak ada oblak. Bushing arm besar oke, shock breakernya oke, nggak ada bocor. Cuman karet bootnya ini udah pada hancur gitu guys. Nanti kita infokan semuanya ke yang punya mobil atau yang punya mobil nonton. Seperti itu. Ini untuk link stabil nih, ini udah saya infokan juga sama pemilik mobil ya. Jadi ini udah pada diganjelin pakai karet, ya kan? Sebenarnya ini sudah waktunya ganti, cuman kalau mau dipakai ya dipakai dulu aja nggak apa-apa, karena ini udah diganjelin karet sama orang Bluebird-nya. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Nih, kita cek dulu ya. Ini untuk tromolnya kayak begini kotor, nanti kita cat ulang pakai warna hitam. Terus untuk shocknya ini nggak ada bocor-bocor, cuman kotor doang. Jadi tinggal kita bersihin aja kalau ini, oke? Guys, ini kaki-kaki bagian depan sebelah kiri tadi udah saya bersihin. Kita cek lagi ya kondisinya. Ini kalipernya udah dibersihin, terus besi yang belakang tuh belum dicat. Nanti kita cat dulu. Untuk kondisi shock breakernya ini aman, nggak ada bocor. Cuman ini udah nggak ada karet boot sama sekali, guys. Gitu. Terus untuk kondisi ini nih, rack end dan tie rodnya, ini ada oblak dikit tuh. Ada oblak dikit, cuman nggak belum terlalu parah. Terus untuk kondisi karet karet bushing arm yang besar oke. Nah untuk kondisi link stabilnya ini sama persis kayak yang sebelahnya udah diganjelin karet kayak begini.